Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah dari kitab Munabbihat karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita sudah sampai pada bab kedua, makalah ke-14. Pada makalah ke-14 ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan wa an ba'dil hukama'i man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billahi wa man tawahhama anna lahu aduwan ada min nafsihi qallat ma'rifatuhu binafsihi. Barang siapa yang salah sangka bahwa ada penolong yang lebih utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tandanya dia itu sedikit sekali mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa yang beranggapan ada penolong yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tandanya orang tersebut sedikit sekali ma'rifatullahnya. Dan barang siapa yang salah sangka bahwa ada musuh yang lebih berbahaya dari dirinya sendiri, itu artinya dia sedikit sekali mengetahui dirinya. Singkatnya begini, kalau orang menyangka ada penolong yang lebih utama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut belum mengenal Allah. Lalu kalau ada orang menyangka ada musuh yang lebih bahaya daripada dirinya sendiri, daripada nafsunya sendiri, maka orang tersebut belum mengenal dirinya sendiri. Lalu Imam Nawawi dalam Nasaihul Ibadnya menjelaskan wal maqalat utawi maqalah ar-rabi'ata asyarata kang nomor 14 ikungan ba'dil hukama'i diceritakan saking sebagian hukama. Siapa hukama itu? Atibail kulubi, tegese wong kang pinter ngobati hati. Wahum utawi atibaul kulub atau hukam iku al-awliyai, para wali-waliullah. Jadi menurut sebagian para waliullah berkata, man tawahhama anna lahu waliyan awla minallah, man utawi sapare wong iku tawahhama lamun nyongko sopoman, anna lahu ing setuhune kadwe man waliyan ono wali awla kang luwih utomo sopo wali minallahi tenimang soko Gusti Allah, qallat mongko sedikit apa ma'rifatuhu ma'rifate man billahi ing Gusti Allah. Wal mana utai manane iku man utai sapane iku dona lamun nyono sapa man annalah ing setuhune tetep padhe man nasiron ana kang bisa nulungi akroba kang luwih parek menawi saking Gusti Allah wa aktaro lan luwih akeh apa apane nasrotan tulungane minhu tenimbang Allah. Innahu maqasdure man iku lam ya'rif, orang ngerti sapa Allah ing Gusti Allah Ta'ala hal mahru sapa Gusti Allah. Jadi kalau ada orang yang salah sangka bahwa ada seseorang yang bisa menolong lebih baik daripada Allah, bahwa ada seseorang yang bisa menolong lebih banyak daripada Allah, maka orang tersebut belum kenal Allah. Wa man nanute sapa man iku tawaham lamun salah sangka sapa man annalahu ing setuhune tetepate man aduan ana musuh ada kang luwih bahaya min nafsi saking awak dheweke man palas mongko dadi setitik apa ma'rifatuhu ma'rifate man binafsi lawan awak dheweke man ai wa man tegese uti sapa wong iku dona lamun nyono sapa man annalahu ing setuhune tetepate man aduan ana musuh akwa kang luwih kuat min nafsi saking awak dheweke man al amarota kang perintah opo nafsu ing perkara elek walawamata lan kang protes
apa nafsu fa innahu maqsaduhu liman iku lam ya'rif orang ngerti sapa man nafsu ing awak dhewe keman. Jadi kalau ada orang yang menyangka ada musuh yang lebih berbahaya daripada nafsunya sendiri, nafsu yang mana? Nafsu lawu, nafsu amarah dan nafsu naw lawamah. Maka orang tersebut belum kenal dirinya sendiri. Justru musuh terbesar, musuh paling bahaya adalah nafsu kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.